Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di The Hit Zone Channel, channel edukasi produk elektronik. Kali ini saya akan mereview dan merekomendasikan buat teman-teman di rumah yang sedang mencari mesin cuci 2 tabung tentunya dengan kualitas dan produk terbaik miliknya LG, kapasitas yang sangat-sangat besar, 14 kilo teman-teman. Bahkan seperti selimut dan bed cover bisa masuk ini teman-teman ya. Besar sekali dengan estimasi harga 3 jutaan dan kita akan kupas secara detail gimana sih bentuk dalamnya, fungsinya serta spesifikasinya ya teman-teman. Sebelum itu ada baiknya teman-teman tekan tombol like, subscribe-nya serta nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru, produk-produk terbaru serta channel edukasi ataupun konten-konten edukasi kita lainnya teman-teman. Seperti inilah teman-teman tampilannya mesin cuci ini LG 14 kilo dengan tipe P1400 RTM teman-teman. Ini tombol-tombolnya ya. Untuk pengaturan pencuciannya ada untuk pengeringnya, ada jenis wash selector. Ini untuk pengeringnya. Dan ini adalah timer untuk pengeringnya teman-teman. Kelihatan elegan sekali ya teman-teman untuk ukuran mesin cuci 2 tabung ini. Perpaduan antara warna silver dan juga hitamnya teman-teman. Dan ini adalah motor pencuciannya teman-teman. Ini adalah teknologi roller jet pulsator teman-teman yang berfungsi mengucek pakaian dengan menambahkan gresekan untuk menghilangkan debu dan juga tungau teman-teman. Sehingga memberikan performa pencucian lebih bersih dan merata. Ini lah teman-teman. Seperti ada motor dan juga ada baling-baling itu teman-teman ya. Ini adalah saringan kain teman-teman ya. Sehingga tidak ada serak-serak kain yang terlepas disaring oleh saringan kain itu teman-teman. Ini adalah kartu garansinya teman-teman. Dan ini selangnya teman-teman ya. Uniknya ini lebih mirip ke mesin cuci 1 tabung teman-teman. Dan ini adalah bagian pengeringnya teman-teman. Dan pengeringnya pun kelihatannya cukup lega ya teman-teman, cukup besar karena kapasitas pencuciannya 14 kilo teman-teman. Memang tidak sebesar yang bagian pencucian, pengering memang tidak dianjurkan untuk yang terlalu banyak ya pakaiannya. Dan spesifikasi yang lain adalah teman-teman, mesin cuci ini sudah dilengkapi yang namanya spesifikasi gentle, normal, dan strong pencucian teman-teman. Yang artinya bisa memprogram pencucian yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dengan 3 pilihan program pencucian. Jadi dapat memilih yang paling sesuai dengan bahan pakaian Anda teman-teman, seperti itu ya. Oke, untuk nextnya teman-teman, ini mesin cuci ini sudah dilengkapi dengan lapisan anti tikus ya teman-teman. Karena ada plastik yang setebal 3 mm yang mengandung bahan kimia anti tikus dan bisa melindungi peralatan Anda dari hewan pengerat seperti tikus ataupun kecoa dan sebagainya teman-teman. Oke, untuk nextnya ini teman-teman, LG telah mengklaim teknologinya adalah ada teknologinya namanya Fan Plus 3 ya, yaitu kolaborasi antara kerja satu pulsator utama dan juga 3 pulsator mini di sekitarnya. Sehingga menciptakan 3 aliran air yang kuat yang berulang kali yang menggerakkan cucian ke atas dan ke bawah. Itu yang berfungsi untuk memastikan kotoran terlepas dari pakaian teman-teman. Seperti itu teman-teman. Sangat recommended ya teman-teman. Ini tampak belakangnya teman-teman ya. Sangat recommended menurut saya dengan kapasitas yang besar dan juga harga yang cukup terjangkau teman-teman. 14 kilo mesin cuci LG dengan tipe P1400 dengan watt untuk pencuciannya sampai dengan 400 watt, untuk pengering sampai dengan 200 watt teman-teman. Tapi itu tergantung pemakaian teman-teman, tergantung banyak yang kita cuci teman-teman ya. Inilah tadi review dari saya mesin cuci LG P1400 RTM teman-teman. Mudah-mudahan jadi pengetahuan untuk teman-teman dan juga menjadi rekomendasi buat teman-teman untuk pemilihan mesin cuci
yang besar dan juga berkualitas, 14 kilo miliknya LG 2 tabung di tahun ini 2022 teman-teman. Sekian review dari saya, tekan tombol like, subscribe-nya jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel ini agar kami semakin bersemangat untuk konten-konten terbaru teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan juga tetap semangat. Jangan lupa jaga iman dan juga jaga imun teman-teman.